Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Aksi petugas pemadam mengevakuasi papan skateboard jatuh ke dalam kolam taman di Kota Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Setelah dua hari pencarian, petugas berhasil mengevakuasi papan skateboard beserta barang lainnya. Menggunakan alat menyelam, petugas pemadam mencari papan skateboard yang tercebur dalam kolam di Taman Kiara Arta Park, Kiara Condong, Kota Bandung. Petugas sempat kesulitan menemukan papan skateboard karena air dalam kolam keruh. Meski begitu, petugas damkar berhasil mengevakuasi papan skateboard beserta barang lainnya yang terjatuh di dalam kolam. Awalnya seorang warga bermain skateboard di Taman Kiara Arta Park dan tanpa sengaja menjatuhkan papan mainannya. Tak pelak, evakuasi papan skateboard yang membutuhkan waktu hingga dua hari tersebut viral di media sosial. Karena kedalaman 4 meter, kendalanya di sana itu gelap, jadi harus memakai senter, areanya cukup luas, dan di sana itu ternyata tidak hanya satu skateboard, ada tiga skateboard. Terima kasih kepada Diskar BB Kota Bandung yang telah menangani skateboard yang jatuh di Danau Kiara Arta Park. Petugas menghimbau warga tidak berlebihan saat beraktivitas di sekitar kolam. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.